Seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu di hutan Gunung Camah, Gua Musang, Kelantan ditemukan selamat. Pendaki gunung Sandra Loy Siu Ling, 37 tahun, berasal dari Batu Pahat, Johor, ditemui dalam keadaan sihat dan hanya mengalami calar pada tangan serta kaki. Sandra dibawa keluar menggunakan helikopter polis ke ibu pejabat polis daerah Gua Musang sekitar pukul 6 petang semalam. Menurut Sandra, dia dibawa ke Kampung Simpur kira-kira pukul 2 petang selepas meminta pertolongan daripada orang asli yang melalui kawasan tersebut. Pada 8 November lalu, kira-kira pukul 11.30 pagi, ketika ingin turun dari puncak Gunung Camah bersama 13 pendaki lain, Sandra mendakwa dia tidak nampak jalan untuk turun selepas melihat bayangan individu berwarna hitam. Ini menyebabkan dia terpaksa berpatah balik dan berpecah dengan kumpulannya. Semasa sesat, Sandra hanya minum air sungai untuk mengalas perut dan tidur berhampiran pokok besar untuk menahan kesejukan. Saya nampak satu orang pakai warna hitam. Bayang. Jadi cik ikut bayang ke? Saya tak ikut. Saya naik balik. Tak tahu kenapa saya ikut balik lagi. Kemudian 8 November pagi 6 pagi kita tolak ke puncak. Semua sudah sampai puncak, kemudian saya akhir sekali turun dengan Sandra. Agak satu jam lebih, yang depan budak dia ditanya saya, ada jumpa Sandra? Saya kata tak ada, saya memang yang last kali, memang tak jumpa dia. So, begitu dengar sajalah, kita budak depan ingin dia sudah jalan lah. So kita jalan, tetapi sebelum itu ada seorang potong dia. Tetapi dia rehat satu tempat, panggil anak camah. So kita terus jalan sampai camah lah, rehat kan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Saiful Bahri Abdullah berkata, 14 pendaki Gunung Camah pada 8 November lalu tidak memaklumkan hasrat mereka kepada pihak berwajib. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak mendaki Gunung Camah pada bulan November dan Disember kerana cuaca buruk boleh mengundang bahaya.